Kami ya sangat bersyukur ya, tapi bahwa ada program yang sinergi antara provinsi dengan kabupaten kota, khususnya berkaitan dengan Kota Cimahi, di mana bahwa provinsi memiliki program UKM Jabar Juara. Nah, ini kan sangat bagus dan inline dengan program yang kami lakukan, di mana kami pun upaya terhadap UMKM ini diantaranya kami lakukan pendampingan usaha terhadap UMKM. Akses permodalan ya gitu kan, jadi artinya kita coba untuk permudah bantu akses mereka terhadap perbankan, baik tidak hanya ke bank tetapi juga lembaga pembiayaan lainnya seperti LPDB gitu. Nah, itu coba kita fasilitasi gitu kan, termasuk juga misalkan yang lain juga seperti BPJS juga ternyata ada gitu kan gitu. Jadi di sini di pendampingan ini memang tidak hanya urusan penjualan atau market juga sebetulnya, tapi juga ke kualitas juga. Jadi ada beberapa pendampingan yang kita lakukan untuk pengembangan ya di UMKM ini sendiri. Juara Kota Cimahi ini adalah bagian dari programnya Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil dalam rangka menaikkan kelas UMKM khususnya di Provinsi Jawa Barat, umumnya di kota-kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Jadi hari ini, bulan ini Mei, itu awal dari program UMKM Jabar Juara dan diikuti oleh 27 kota kabupaten lainnya. Untuk peserta, kita berasal dari program wirausaha baru yang diadakan oleh Disdagoprim Kota Cimahi dalam rangka menaikkan kelas para WUB itu, WUB yang terpilih dari 250 dan UMKM yang juga daftar online ke kami langsung ada 170, ya kurang lebih 400, itu diseleksi menjadi 150 peserta yang terpilih. Setelah ikut seleksi, mereka dapat pertama pendampingan. Nah, pendampingan ini berisi materi-materi setiap bulannya selama 4 bulan. Materi-materinya itu pemasaran digital, branding, akses pemasaran, baik lokal, nasional maupun global, terus akses knowledge ya, pengetahuan dan skill menyangkut dengan kebutuhan UMKM, diantaranya yaitu manajemen, laporan keuangan, mungkin ada juga UMKM yang sudah agak kecil menengah, laporan pajak maupun akses permodalan. Dan usaha pun mulai berkembang sangat pesat gitu dari awalnya yang mungkin tidak kenal sama siapapun, banyak silaturahmi, banyak kenalan, banyak orderan juga. Mas, harapannya lebih berkembang lagi, bisa memperluas jaringan lagi, ke bisa ekspor,